tahun depan pun kita akan siap. Misalkan di tahun depan siap. Nanti Pak yang berikan kepada guru dari provinsi ke bupati, bupati ke provinsi masih tidak layak, kita akan melakukan pendidikannya. Federasi Serikat Guru Gartex menekan adanya terus kalau upah akan dijalankan di masing-masing perusahaan. Dengan arti meskipun kenaikan nanti tidak begitu tinggi, tapi akan dijalankan dengan cara skala upah untuk di tahun ini. Itu adalah strategi kami dan untuk terkait dengan satu kita akan tetap melakukan upaya-upaya melakukan tersebut. Artinya tahun depan pun kita akan siap. Misalkan di tahun depan siap. Nanti Pak yang berikan kepada guru dari provinsi ke bupati, bupati ke provinsi masih tidak layak, kita akan melakukan pendidikan. Mas, untuk pelaksanaan salah upah di Kabupaten Jepara dari hasil rapat kami tadi pada tanggal 30 November nanti kita akan bertemu dengan pemerintah dan juga misalkan terkait penerapan skala upah di masing-masing. Kalau selama ini sudah jalan apa belum? Saya dari Kabupaten Pindah Sendiri, dari KPUK, memang di habis ini berjalan dengan angka 48.000. Artinya kan susu ini dengan skala 2 tahun sekali dalam masa PKP yang kedua, artinya tahun ini kita akan mencoba kembali untuk mempertahankan dan mungkin dengan angka yang lebih tinggi lah. Kita menerima baik mereka yang pertama. Teman-teman ini kan juga sama kawan-kawan kita juga lah, mereka perlu diperhatikan. Mereka menuntut untuk UMK 2024 minimal 15% minimal. Ada formulasi. Ya kita tampung gitu. Tapi bahwa sebetulnya Dewan Pengupahan Kabupaten yang anggotanya juga ada dari Serikat Guru, ada 5 orang itu yang dilibatkan dalam pengupahan. Ya kita menerima aspirasi mereka, ya, tapi cuman mengupah dari pemerintah itu kan juga punya rekomendasi, punya pedoman dari 51 dan 53. Ada pun Pak Bupati sendiri juga memiliki kebijakan. Jadi ya baik-baik aja.